Ceplok. Hello guys, balik lagi channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Gue akan balik lagi untuk nge-react B2B alias nih solonya dari Huta guys ya, aka Min Hyuk kalau gak salah guys ya. Ini judulnya Boom. Ini rilis 20 Juni 2022 kemarin. Baru banget bulan ini guys ya, B2B ngeluarin. Ini udah hampir 2 juta guys. Ini gue nambah 1 viewer dan like dari gue. Gue belum mulai, tapi gue suka banget sama karakter dia. Gue yakin nih suara lagunya enak. Mungkin guys, kita lihat kayak guys ya. Let's go guys, ceplok. Boom, Huta. Wih, gayanya gangster guys. Oke. Oke, tunggu. B2B biasanya lagunya ballad ya. Ini sedikit-sedikit ke arah-arah K-pop, K-pop yang lebih hip-hop sama-sama EDM gitu guys. Kita lihat vokalnya guys. Wow. Yeah. Oh nice. Cara ngetiknya asik guys. Ini direct apa mikrofon kondensor kayak benar-benar deket guys. Tapi dapat itu asik sih guys. Pecah guys. Nice. Wow. What? Dan vokal tuh benar-benar dibikin dry banget ya, kering alias kering guys ya, benar-benar tuh in your face banget, gue suka banget. Treatmentnya. Tak. Yeah, gokil. What? Tunggu, ini Huta rapper apa vokalis sih guys? Di B2B guys sebenarnya guys. Ini nge-rap yang asik juga guys. Tone-nya tuh enak banget, deep gitu guys. What? Oh nice. Lihat dong. Gila, gue gak bisa nyontohin guys, gue kayak kerupuk. Tapi di sini asik banget guys. Nih. Wow. Ih, suaranya asik banget, clear banget guys. Damn. Tapi emang dia ganteng guys. Asik. Oke, kemana? Damn. Gue pikir tuh bakalan dibikinin boom gitu guys ya. Tapi di drop, ini memang drop guys. Dropnya soundnya asik. Parah, buset. Nih guys. Oh man, come on. Anjrit. Masuk 24 snare ya. Ah, anjir keren. What, gila. Gila nih musiknya kaya banget guys. Gue gak tau, gue suka banget. Gue pas denger dropnya tuh sabi sih guys. Maksudnya 4 bar pertama, 24 nya belum ada snare guys ya beatnya. Tapi pas masuk ke bar apa 4 bar berikutnya baru masuk snare. Dan itu pemilihan snare nya seksi banget sih. Nice banget. Tunggu, gue biasanya denger rap di B2B tuh biasanya penil guys ya. Tapi ini sekarang di Huta ini baru ke highlight sama gue guys. Rapnya gila, pecah sih. Wow, cara ngedance nya songong gitu, keren sih. Coba tuh ID-nya tuh ngambilnya, gue copy paste apa dia ngetik beberapa kali guys. Tapi itu asik banget tuh. Nih guys. Oh, akuin tuh emang bagus guys. Ya gak sih? Gila ya. Oh, adlib supaya bertebaran guys. Oh nice. Oke, drop lagi nih. Itu enak banget, ada pause moment di situ. Damn. Oh, swag banget, parah. Asik parah. Asik lo guys. Oke, kemana lo? Oh, naik begini. Waduh, dia nampang guys, respect guys. Berarti sobek. Oh nice, build-nya gue suka. Woo.
ini maksudnya digabungin juga sama orkestra section guys. Peng-peng, staccato-staccato gitu guys. Nice sih. Dan gue mukanya nih berubah banget guys. Biasanya yang songong siapa ya guys? Gue sampe lupa B2B itu yang kayak semacam leader ya guys. Ini Huta mukanya jadi galak banget di sini guys. Drop ya, seharusnya. Itu dia. Itu dapat sampelnya juga asik ya. Oh nice. Nice banget. Oh my god. Persaingan ketat guys, gue udah bilang guys. Gokil sih. Asik. Habis. Lee Min Hyuk benar guys ya, fix ya. Min Hyuk alias AKA Huta. Ini second album, boom guys. Ini gila sih. Ini secara sound gokil, dia nge-rap gila. Nyanyinya juga gila, hit note-nya itu. Emang gue ngeliat behind the recording-nya dari apa namanya? B2B guys ya. Itu memang mereka tuh benar-benar sangat memperhatikan banget, apalagi dia sering nge-direct juga kan si Huta AKA Min Hyuk guys. The best nih guys, ini yang the boom ini guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Chris sign out. Bye-bye.